Wiwitika persimpisanan sedulur ngembang no prostitusi sing libat no artis selebgram nasional lan warga negara asing. Kepolisian Polda Jateng buru pihak agensi artis sing nawarke artis iku. Jaringan prostitusi sing libat no artis selebgram lan warga negara asing dilakukan upaya penyelidikan karo unit kekerasan anak lan wanita Renakta Polda Jawa Tengah. Saka upaya pemeriksaan sing dilakukan karo JB sing umure 43 tahun warga Bekasi, salah siji fotografer model nasional, petugas ento onone fakta anyar ngenai keterlibatan agensi artis sing nawarno akeh artis iso diajak kanggo kencan. Saka pengakuan JB sakwise dilakukan pemeriksaan, awake mung entuk duit jasa saka sedina kontrak kencan sing dilakukan karo keloro wong korban sing dikenale. Nanging kanggo nekakno lan golek pelanggan, ono pihak agensi artis sing lakono transaksi lan kesepakatan rego. Mereka kan semua masing-masing ada yang pegang ya. Pegang itu gimana? Aja agensinya ya. Biasanya pihak agensi yang suka nawarin itu aja. Oh gitu. Jadi sebetulnya saya sama korban tidak. Kayak saya tidak ada menawarkan, kecuali pihak agensinya ya. Mungkin mau duit lebih. Onone informasi anyar mengenai perkembangan penyidikan iku, Kabid Humas Polda Jateng ngaku tim saka unit Renakta Polda Jateng bakal terus ngelakuno pemeriksaan karo kabeh sing kelibat saka prostitusi. Nah, tentunya nanti kita akan periksa semua yang terlibat. Ya. Berarti pengakuannya agensi ya Pak ini kan? Iya, kalau dari pengakuan dari tersangka tadi memang dari agensi ya. Kan pengakuan tersangka, ya. Jadi pengakuan tersangka monggo-monggo saja, tapi kan kita punya bukti dan apa bukti yang lain. Nanti kita akan buktikan di pengadilan. Nganti saiki unit Renakta Polda Jateng iseng lakukan upaya pemeriksaan lan nyelidiki mengenai keterlibatan agensi artis. Saliyane iku, pihak sing gunakno jasa artis iku saka prostitusi uga bakal dilakukan pemeriksaan saka kaitane dadi saksi. Heri Riana, Simpang 5 TV.